kesempatan kali ini saya mau berfokus ke resep, yaitu mengikuti masakan ala-ala Vietnam, yaitu dari udang yang digulung ya teman-teman. Ini bahannya ada udang sekitar 300 gram yang sudah saya bagi menjadi dua, sudah dicuci bersih ya teman-teman. Dan ini yang separuh nanti dicincang buat isiannya. Terus ini kulitnya yang untuk menggulung, pak pemakaiannya kira-kira sendiri ya, tusuk berapa. Terus ada satu butir telur. Terus ini untuk isiannya ya, ada jamur kuping, wortel, bawang putih, dan bawang bombay. Terus ini sebelahnya ada suun yang sudah saya rendam. Terus ada daun bawang ya, pakainya secukupnya saja. Untuk langkah selanjutnya teman-teman, yaitu kita mau mencincang udangnya ya, yang tadi sudah saya persiapkan, yang sudah dibagi ya, dibagi menjadi dua seperti ini, dicincang. Cincang tidak terlalu halus ya teman-teman ya. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu mengiris wortel, sama ya, diiris halus kotak-kotak kecil seperti itu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, sudah menontonnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Dan untuk teman yang baru, ayo silahkan gabung ya di channel Mamame, selamat datang. Terus jangan lupa subscribe-nya juga, terima kasih. Ini dicincang lembut ya, nggak terlalu lembut lah, agak-agak kasar sedikit untuk isiannya. Bawang bombay dan jamur kuping sama ya, dicincang-cincang halus, nanti tinggal membumbunya. Jangan lupa teman-teman ya, lonceng notifikasi diaktifkan biar tidak ketinggalan video yang terbaru atau menu-menu terbaru dari Mamame. Ini sudah selesai, tinggal bawang bombaynya ya. Teman-teman, saya berharap kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat semuanya ya, keadaan baik-baik, yang sedang beraktivitas mudah-mudahan dilancarkan, mudahkan rezekinya juga diperlancar, dipermudah. Amin amin ya rabbal alamin. Bawang putihnya cukup keras, ini bawang putih cukup pakai 2 siung aja ya teman-teman ya. Kalau kalian mau masak lebih banyak dari ini, tinggal menambah bahan-bahannya. Dan ini bahan-bahan semuanya lengkap saya tulis di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman lihat di kolom deskripsinya ya. Ini sudah selesai semua, tinggal mencampur. Ini suun, terus ditambahkan satu butir telurnya ya, dan tinggal untuk membumbui. Bumbunya juga mudah sekali, yaitu dikasih ini kalau kalian suka pakai penyedap, kalau tidak suka boleh disebut ya. Terus kasih gula, sengaja saya tidak kasih garam soalnya ada kecap asin dan saus tiram, rasanya sudah cukup teman-teman. Ini tinggal menambahkan kecap asin sama saus tiram, dan dikasih merica bubuk ya teman-teman ya. Jangan lupa merica bubuknya, menghilangkan itu rasa amis dari telurnya ya. Diaduk sampai rata.
ditambahkan kira-kira 1 sendok makan tepung maizena. Ayo, ai si to hai bo fo tau sin ho to yan kuai ya, kam ya kuai ti ya. Si sin ayat yat ke ma. Hongkong yan chen hai hai kam yong ah sampai rata. Dan siap-siap untuk dibungkus. Ini sebelum dibungkus ya, ini kulitnya direndam sebentar, ya enggak direndam lah, maksudnya dibasahi saja. Ini udangnya ditaruh di ya, bawah di atasnya ya, siang terus digulung sampai gulungannya rapi ya teman-teman ya. Gulungan ini enggak rapi nanti takutnya meletus seperti ini. Kita lagi sebelum digulung yaitu dibasahi sama air ya, terus dilap biar tidak terlalu basah. Kalau terlalu basah itu menggulungnya nanti susah. Ini sebenarnya telenannya ini dikasih itu ya, apa kain gitu ya, kain yang bersih tapi yang agak basah gitu biar tidak lengket di telenan. Seperti ini teman-teman ya caranya ya. Silahkan kalian coba, semoga bermanfaat resepnya teman-teman. Ini makannya dicocol sama saus tomat ya, saus yang pedas maksud saya, kasih sambel gitu ya, saus sambel itu maknyus. Lakukan sampai selesai, nanti tinggal menggoreng. Ini saya tergopoh-gopoh, gugup-gugup teman, soalnya ada orang yang sudah masuk itu mau makan ya, jadi bikinnya saya agak gugup. Kalau masaknya nyantai-nyantai enak, ini agak gugup ini. Cepet-cepet terus digoreng, orangnya sudah menunggu dia. Lakukan sampai habis ya teman-teman. Digoreng. Oke teman-teman, yuk saksikan terus masak bareng Mama Mi. Ini sudah dipersiapkan wajan ya, sudah dikasih minyak dan udangnya sudah mulai digoreng. Pelan-pelan ya, takutnya nanti meletus ya. Ini gorengnya juga nggak lama teman-teman, cepet banget. Sebetulnya menggorengnya itu ditekan ya, itu yang ekornya itu ya, biar tetap kenceng. Karena saya tadi bilang, karena saya sudah cukup, sudah ada orang yang menunggu yang mau makan ya, jadi saya masaknya cukup-cukup. Sebetulnya ini ekornya itu biar kenceng-kenceng.
ini agak muter-muter ya teman-teman ya. Gak apa-apa, yang penting rasanya enak. Jangan lupa dukungannya, yaitu like, komen, dan di subscribe. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.